Ya, selamat berjumpa kembali di International European Cup. Krewi Alexandra akan menghadapi tim Finn Harps. Selamat berjumpa kembali bersama kita, fans Krewi Alexandra yang akan bertanding ketiga kalinya untuk menentukan lolos atau tidaknya ke babak empat besar, semifinal dan final. Inilah pertandingan yang kita nanti-nantikan dengan hadiah ratusan ribu pound sterling. Mungkinkah Krewi Alexandra berhasil lolos dan masuk ke semifinal? Mari kita saksikan bersama-sama dengan ketenangan kita. Dan jangan lupa siapkan kopi ya. Kopi untuk minum-minum sambil menonton. Camilan-camilan. Ya. Sudah siap? Kita tonton bersama-sama babak pertama Krewi Alexandra melawan Finn Harps dalam International European Cup sebagai pertandingan memasuki pertandingan awal untuk memasuki pertandingan kasta keempat Liga Inggris Divisi 2. Kita mulai saja, langsung saja. England lawan Irlandia Utara. Irlandia, Finn Harps. Ya. Tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang ketat dan berat, karena poin-poin dari tiga tim sangat berdekatan, 4-4-3 dan 0. Siapakah dari ketiga tim ini yang bisa lolos, memaksimalkan poinnya dan peluang-peluang yang ada untuk lolos ke babak selanjutnya semifinal? Apakah Finn Harps, Krewi Alexandra, ataukah justru Aruf? Rupanya Krewi Alexandra mendapat perlawanan ketat dari Finn Harps dari Irlandia. We've had a lot of transfer whispers, haven't we, about the goalkeeping position here. Tapi Krewi Alexandra memunculkan kiper baru yang berstatus bebas transfer juga, namun gajinya mahal. Gajinya 5.000, saudara-saudara, untuk tim dengan keuangan yang tipis, keuangan yang kecil, dengan membayar pemain gaji 5.000 itu sungguh sesuatu yang istimewa sekali. Ya, peluang pertama didapatkan oleh Finn Harps, namun berhasil dipatahkan oleh Krewi Alexandra. Ya, Caceda memberikan kepada Nolan. Nolan ternyata belum pindah, saudara-saudara. Mungkin pertemuan transfernya agak alot. Bjarnason memegang bola. Gonzalez, Powell, Porter. Aduh, Porter terlalu lambat, terlalu hati-hati. Beringen. Aduh, tackling gagal dari Beringen. Ya, dihalau saja. Caceda menerima bola yang dihalau oleh pemain belakang dari Krewi Alexandra, yaitu Lanskjær. Ya. Oh, tendangan yang masih belum menghasilkan gol, saudara-saudara. Lihat, peluang kedua didapatkan ya, membentur tiang gawang. Dan bola langsung naik ke atas, keluar. Tapi sebenarnya membentur pemain belakang dari Krewi Alexandra sehingga menghasilkan corner kick dan sudah dilakukan, namun gagal dimanfaatkan dan sebaik mungkin oleh para pemain Finn Harps. Kedudukan sementara masih 0-0. Ya, corner kick yang gagal dimanfaatkan. Betapa kecewanya mereka. Ya, karena gagal menghasilkan gol melalui free kick menit 23, Krewi Alexandra 0, Finn Harps 0.
0-0, siapakah yang berhasil mencetak gol duluan? Kita lihat saja Lancaster, Nolan, Janason, Powell, Janason, Powell, sial, Powell, umpan Powell langsung dipotong begitu saja oleh pemain Feyenoord. The attacking team have got a problem here because the opposition are just sitting in and saying, well, you can break us down if you can. They think perhaps they can't break them down. Lolos. Aduh. Setelah lolos, justru tiga pemain langsung menempel dari satu pemain Cliff Alexandra sehingga tidak bisa berkutik banyak. It looked a certain ya. Goal. Luang, until luang the yang, aduh. Hasn't quite got it as he wanted, Alan, has he? No. Next time ya. Maybe luang, he'll luang yang gagal dimaksimalkan. Tas. Terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk menendang. Padahal menendang bukan ke arah gawang. Jauh, jauh, jauh sekali dari gawang. Ya. Aduh, Powell lagi-lagi. Nah, lagi-lagi Powell kembali. Aduh, salah umpan. Operan yang keliru. Nolan, Nolan salah umpan juga. Well, here he goes. It's good to see a player do this. Up went the flag. Offside. Masih 0-0. Hai. Dan offside. 0-0 offside. Ung. Now Powell. Oh. Janason. Dibayang-bayangi kalau kelihatannya kali ini ketika pemain free transfer kita yang kita dapatkan dari status bebas transfer juga kesulitan menunjukkan kualitasnya, dimana para pemain oke Lancaster bisa mendapatkan bola dengan bijaksana dari pemain lawan, waktu habis. Waktu habis. Babak pertama waktu habis. Bilang lagi. Nothing we've seen in the first half has shown whether we're going to get a winner or not, but the managers possibly will have seen something. Yeah, possibly a little weakness, a chink in their armor. I mean, the crowd haven't had much to get excited about. Let's hope that changes. Ya, teman-teman perhatikan cuplikan-cuplikan pertandingan. Peluang-peluang dari kedua tim di babak pertama yang masih berakhir 0-0. Oh, well, credit for the effort, the intention, but the technique was poor. Harus banyak minum. Karena kita cuma duduk-duduk saja. Kalau kita cuma duduk-duduk saja, lebih baik banyak minum daripada banyak makan. Minum, minum, minum. Yang penting jangan minum yang memabukkan ya. Minum bir dan anggur bahaya kalau terlalu banyak dosisnya. Hasn't quite got it as he wanted, Alan, has he? No. Next time maybe he'll take a touch. Cleve Alexandra, babak kedua akhirnya dimulai kembali. Perjuangan demi perjuangan akan dilakukan oleh si merah putih ini. Ya, baju merah, celana putih, kaos kaki merah. Ya, Cleve Alexandra, Lundstrom memberikan bola. Lundstrom pegang bola. Kembali ke Lundstrom, Gonzalez. Aduh,
Sekali lagi, operan-operan yang kacau. Ini dia, Fight Hub menguasai keadaan danger area untuk Krivo Alexandra. Dan Krivo Alexandra sedang menekan. Finn Hub sedang menekan Krivo Alexandra. Gagal dimanfaatkan. Bola. That's a good ball. Yeah. Switch the play with it. It's not a cross this. Wah, terlalu cepat sekali. Kiper juga rupanya tidak mau santai-santai ya. Top work, Alan. We're back here now with Alan Smith. Babak kedua justru Krivo Alexandra yang malah tertekan. Great understanding with their passing. He's put it out. He's put it out for a corner. Finn Hub, pendukungnya terlalu banyak dengan bendera-bendera, ya, putih biru pendukungnya Finn Hub yang seragam dengan pakaian para pemain Finn Hub sendiri dari Irlandia ini. Tim dari Irlandia ini menunjukkan perlawanan yang begitu solid, sangat ketat. Apakah Krivo Alexandra kebobolan? Dan ternyata penjaga kawang menangkap bola, namun langsung dilepas begitu saja. Nolan diberikan kepada Pecah Nasa, kembali ke Nolan. Oh, Lundstrom, Nolan, Cave, Lance Kassel, Nolan, Gonzalez, Gonzalez kasih bola diberikan kepada Pecah Nasa, namun terlalu jauh umpannya dan tidak bisa diterima Pecah Nasa. Malah pihak lawan kembali menguasai bola dan danger area kembali kepada Krivo Alexandra. Bola dikuasai oleh Van Hub. Kiper menepis dan maju. Kembali Gonzalez menguasai bola. Ini saat-saat yang tepat untuk, aduh, operan Gonzalez selalu terlambat dan free. Taking yang kelas, pelanggaran bagi Krivo Alexandra. Kartu kuning, ya, Chris Walker, sang striker, mendapat kartu kuning. Sungguh mengecewakan. Penyerang, tapi permainannya keras dan kasar. Harusnya penyerang permainannya. Permainannya tidak kasar. Wah, penyerang itu permainannya bersih. Harusnya demikian. Kartu kuning pertama didapat dari pertandingan ini pada menit ke-67. Dan yang mendapatkannya justru tim pemain dari tim Krivo Alexandra. Sangat mengecewakan rupanya. Aduh, ya. Ya, akhirnya Gonzalez, Porter. Porter gagal memaksimalkan peluang. Gonzalez, Bellingham. Sudah waktunya kasih pemain ini kayaknya. Allah. Kita ganti pemain dulu. Jadi Ainley masuk. Gonzalez kita ganti Lori. Winter kita ganti Pecah Nasa. Torres kita biarkan. Nung, Johnson kamu masuk menggantikan Nung. Ya. Aduh. Sampai berkeringat, saudara-saudara. Memang kita kalau bermain begini, keringat menetes. Menit ke-75, pertandingan akan berakhir 15 menit lagi. Semua kemungkinan masih ada. Peluang lolos, kedua tim juga masih ada. Salah satu tim juga ada peluang tidak lolos. Karena melihat pertandingan tim yang lain. Lundstrom, 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 maju Lundstrom. Mengecoh. Well, the clock is running down here, Alan, and I just wonder whether the louder support will
Sekali lagi. Wah, pertandingan sudah memasuki menit ke 80. 10 menit lagi berakhir. 9 menit lagi berakhir. Ya. 8 menit lagi pertandingan akan berakhir. Waktu begitu cepat berlalu, namun gol demi gol belum didapatkan oleh kedua tim. Wow, menit-menit terakhir. 5 menit lagi memasuki babak terakhir. Ini saat-saat krusial. Paling bahaya kalau kita tidak konsentrasi menit-menit terakhir. Oh, justru kesempatan. Aduh. Kesempatan justru dilanggar, saudara-saudara. Nah, ini. Rekat. Bukan kuning saja, Harry Ashcroft. Ini kesempatan cakap. Pergantian pemain. Oh, saya juga pergantian pemain terakhir. Well, what a great opportunity this is to take the lead. Torres kita ganti. Jones. Good interception. There's only a minute to go. And the added time will amount to 3 minutes at least. Here they come again. Another attack in the closing stages. Only partially cleared, so still some problems for them. That is a free kick. Wow, minute lagi pertandingan berakhir. Akankah Krewe menang atau Krewe imbang? Menang imbang, Krewe tetap lolos. Ya, akhirnya pertandingan berakhir. Dewi Alexandra lolos ke babak selanjutnya dengan poin 5. A very good contest, Alan. And I guess it draws probably the right result. I think so. Not much to choose between the two teams. Very well matched. And it was a good contest, that. Plenty of entertainment. Luar biasa, Dewi Alexandra. Poin 5. Poin 5. Tapi tetap lolos. 5 poin. 5 poin tetap lolos. Di internasional. European Cup atau European International Cup. Krewe Alexandra lolos. Akankah Krewe Alexandra bisa bertemu dengan Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah. Nah, lihat, menit 11, peluang didapatkan, namun gagal dimaksimalkan. Ya, kita lihatlah peluang-peluang yang didapatkan kedua tim dari kedua babak ini. Defending, it saved a certain goal. He was almost. Corner's taken. Well, he used the inside of his head well, but not the outside of target. Just slightly missed time, that one. Terlalu kecewa karena gagal memanfaatkan peluang. Krewe Alexandra. As he wanted, Alan, has he? No. Next time, maybe he'll take a touch. Wah, pelanggaran pertama justru Krewe Alexandra yang mendapat kartu kuning. Namun pelanggaran kedua juga dilakukan oleh pemain ini. Aduh, sama-sama mendapat kartu kuning. Baik Pine Hub maupun Krewe Alexandra. Luar biasa keras dan ya, demikianlah pertandingan sudah berakhir, teman-teman. Babak pertama kedua di European International Cup. Nah, Krewe akhirnya lolos ke semifinal menghadapi Shamrocks. Kira-kira siapa yang menang?
nantikan di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa selalu minum kopi, minum teh, atau minum susu. Minum susu Ovaltine Milo dengan menonton bola lebih enak dan nyaman. Terima kasih. Naurwa, 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 naurwa.